Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya melakukan cek saldo di ATM BRI. Pertama-tama, masukkan kartu ATM ke dalam tempat yang sudah disediakan. Setelah itu akan ada di layar tentang bahasa yang akan kita gunakan, bahasa Inggris atau Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian masukkan PIN yang kita miliki. Jangan sampai diberitahu kepada orang lain ataupun kepada petugas bank, karena ini adalah sifatnya rahasia. Setelah itu akan tampil menu seperti ini. Nah, ada 100.000, 200.000, 300.000, ada juga sebelah kanan menu lainnya. Kita pijit menu lainnya. Setelah itu, kita pijit informasi saldo di sebelah kanan nomor 2. Ada dua pilihan ya, dari rekening giro atau rekening tabungan. Kita pilih yang dari rekening tabungan. Untuk hasilnya kita tunggu sebentar ya, dan akhirnya saldo rekening kita sudah terlihat. Setelah saldo terlihat, ada dua pilihan ya, lanjut transaksi ya atau tidak. Apabila kita tidak melanjutkan, pijit tidak, dan kita ambil kembali kartunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya.